Hello, bertemu lagi dalam Mixma Production Review, dan kali ini kita akan review satu produk, yaitu microphone budget quality seakan dunia ataupun international quality, yaitu daripada Tronmax model M-Drill 1 Pro. Dan ini adalah patung No Face yang akan menemani kita malam ini. Sebelum kita teruskan dengan review dan tutorial berkenaan dengan mikrofon ni, apa kata kita unboxing terlebih dahulu. Stay tuned. Kita sudah unboxing mikrofon itu tadi, dan ini adalah mikrofon Tronmax M-Drill 1 Pro mikrofon budget. Dan kalau kita Google ataupun YouTube, kita boleh cari di YouTube berkenaan dengan review-review bahasa Inggeris, dan ini mempunyai rating yang baguslah untuk mikrofon budget. Dan kalau kita tengok daripada build quality, meskipun diperbuat daripada plastik, yang ini body kan daripada plastik, body daripada plastik, tapi dia punya cover untuk volume ataupun untuk vocal ni, dia filter daripada besi lah, daripada stainless steel. Yang ini pun daripada hardened plastik, tapi overall ia sangat menarik. Mereka bentuk yang sangat menarik. Ya, untuk anda yang ingin tahu, yang ini tidak perlu disambungkan kepada amplifier kerana ini menggunakan USB yang disertakan bersama USB, yang mana ini adalah just plug and play. Kita boleh pasang di belakang ni micro USB, ataupun yang ini adalah saya rasa adalah USB type C ya. USB type C. Yes, Type-C. So, yang ini boleh dipasangkan terus kepada komputer anda, jangan risau. Dan kita akan try pasang sebentar lagi kita akan try pasang. Kita tengok, saya belum try lagi barang ni, baru saja beli, kita terus review kan. So, kita akan try, okay? Kita pasang dulu. Okey, kita telah pun pasang mikrofon ni, dan kalau anda tengok di sini ada button yang telah menyala, dan ada di bawah ni kita boleh tentukan kalau kita mau LED sangat cool LED yang boleh ditukar color merah, hijau, biru dan sebagainya. Dan boleh juga kita offkan kalau tidak mau, dan di belakang ini ada terdapat volume knob dan G knob, volume dan G knob. Okey, dan seterusnya kita akan cuba quality yang dihasilkan daripada mic ni berbanding dengan mic, dan kita akan try bandingkan dengan mic yang ada di belakang saya, iaitu Five Fine. Kita akan buat comparison dengan Five Fine. Yang ini saya telah pernah review, yang ini pun mic budget juga, tapi kita akan review dan kita akan buat perbandingan di antara Five Fine dengan Tronmax M-Drill 1 Pro daripada segi kualiti suara ataupun audio yang dirakam. Okay, stay tune dan kita akan test mic ataupun test suara daripada Tronmax. Tanpa membuang masa, kita teruskan. So, seterusnya kita akan test modes, iaitu kita ada mikrofon ini, Tronmax M-Drill 1 Pro mempunyai modes, 4 modes yang berlainan. Maksud modes di sini adalah rakaman ataupun recording modes, yang mana kalau kita tekan button di bawah ni untuk menukarkan modes yang ada daripada sekarang kita gunakan cardioid.
Dan seterusnya kita ada stereo. Dan seterusnya kita ada bidirectional. Bidirectional dan juga omni. Omnidirectional lah. Omnidirectional. So kita akan taste modes cardioid. Dan saya akan menggunakan handphone saya. Menggunakan handphone saya untuk kita gunakan supaya anda faham berkenaan perbezaan modes-modes yang ada kepada mic ni. Kita gunakan gen 6. Kita boleh nampak ni, ini yang kebagusan mic ni, dia ada level di sini secara LED. So kita akan test cardioid dulu, cardioid dulu. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Okay, dan seterusnya kita gunakan mod kedua iaitu stereo. Stereo, kita tukar mod stereo kepada stereo. Kita check dulu. Okay, so sekarang ini adalah stereo. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Okay, dan seterusnya kita guna mod bidirectional. Kita test mod bidirectional. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Dan seterusnya kita akan test mod yang terakhir yaitu mod omnidirectional. Omnidirectional, kita akan test perbezaan mods yang ada. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Ini adalah test mic Tron Max M-Drill 1 Pro. Dan sekarang saya tidak menggunakan mic ini untuk merakam audio, melainkan saya menggunakan external mic kepada DSLR, yaitu Dayti mic. Dan anda boleh merasa perbezaan di antara mic ini dan juga Dayti mic. Dan seterusnya saya akan cuba untuk merakam vokal ataupun menyanyi ya, tes nyanyian dengan mic ini. Ada request lagu kah? Apa kau lagu? Bilang orang Sabah kan? Apa kau lagu? So kita akan test menggunakan cardioid dululah. Cardioid dulu kan. Dan ini adalah no name yang akan menemankan saya menyanyi ya. Hari ini kau datang. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta?
atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Oke, cukup. Oke, itu tadi tes kepada mic ini sejak untuk nyanyian. Saya minta maaf kalau sumbang mambang sebab lama sudah tidak menyanyi kan. Lama sudah tidak menyanyi, mata pun ada bengkak. Kalau tuan puan dan perasan kan, mata saya bengkak. Saya tidak tahu kenapa, mungkin dalam bahasa English dipanggil kotuton. 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 Itulah English dia adalah kotuton. Tapi yang penting kita happy dan kita stay safe kan. So itu adalah test vokal menggunakan cardioid mode. Cardioid mode, saya harap okey. So itulah tadi review saya berkenaan dengan mic Tron Max ni, Tron Max Andril 1 Pro. Dan kita pergi kepada conclusion dengan harga yang dalam 200 lebih. Dalam 200 lebih, 200 ke atas anda boleh memiliki mic super ni. Sangat berkualiti, sangat berkualiti dan dijamin akan menggembirakan anda. Kepada yang baru berjinak-jinak untuk membuat studio di rumah ataupun menjadi YouTuber ataupun menjadi artis YouTube, artis YouTube, anda tidak perlu ragu untuk membeli mic Tron Max Andril 1 Pro kerana ia menjanjikan kualiti yang sangat tinggi untuk Tron Max. Andril 1 Pro adalah sangat kurang berbanding dengan 5.5 yang mempunyai kadar distortion yang amat tinggi. Dan untuk kepada streamer pula, ini juga merupakan mic yang sangat berkualiti untuk anda menggunakan sebagai medium untuk stream. Stream apa saja, game dan sebagainya. Dan itulah conclusion untuk hari ini. Dan sebagai penutup, saya dan Nofes mengucapkan selamat, semoga kita selamat daripada COVID-19 ataupun COVID-19 dengan varian baru yang ada sekarang. Dan jangan lupa stay safe, stay at home dan teruskan berkarya. Jangan lupa subscribe channel saya iaitu Mixma Production. Dan kita berjumpa lagi dengan review yang seterusnya. Bye bye.